بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم Ansadani as-syaikhul imam Ansadani membacakan syair kepadaku siapa as-syaikh al-imam al-ajallu al-istadu sadiduddini as-syairaziyu disyafi'i kepunyaan imam syafi'i. Artinya syair yang dibacakan itu karangan as-syafi'i. الجد يجني كل أمر شاسعي والجد يفتح كل باب مولكي وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أن يتفرقي. Al-jiddu adapun kesungguhan atau rajin, yudni ialah mendekatkan kulla amrin kepada setiap hal sasi'in yang jauh. Wal-jiddu dan adapun kesungguhan juga, yahtahu itu membuka kulla babin kepada setiap pintu maulakin yang tertutup. Pintu yang tertutup bisa terbuka dengan sebab keseriusan. Wa haqqu khalqillahi adapun paling layaknya makhluk Allah bilhammi untuk susah imru'un ialah orang duhimmatin yang punya cita-cita yubla yang dapat cobaan yang dicoba bi'aisin dayikin dengan kehidupan yang sempit. Ada seseorang yang punya cita-cita tinggi tetapi diuji oleh Allah dengan kehidupan yang sempit, miskin. Wa minad dalili dan adalah termasuk dalil bukti alal qada'i atas ketentuan Allah wa hukmihi dan putusan Allah bu'sul labibi adapun sengsaranya orang yang cerdas wa tibu aitil ahmaki dan enaknya kehidupan orang yang bodoh. Ada orang pintar tapi sengsara, ada yang bodoh hidupnya enak. Itu adalah salah satu bukti bahwa itu adalah keputusan ketentuan Allah. Lakin aman akan tetapi orang rizqul hija yang diberi rizki akal hurimal ghina ia dihalangi dari kekayaan. Orang yang punya akal cerdas bisa tidak mendapatkan kekayaan dunia. Didani keduanya adalah hal yang berlawanan. Yastarikon yang bercerai keduanya. Ayat tafarrukin yakni tafarrukan tafarrukon kamilan dengan perceraian yang sempurna. Tetapi tak pasti. Tak pasti, tidak belum tentu orang yang akalnya cerdas pasti miskin. Wa unsitu diwairihi, wa unsitu dan aku dibaca syair diwairihi bagi selain as-Syafi'i, karangan
selain Asy-Syafi'i. Tamannaita antum si faqihan munadira bi wairi ana'in wal jununu kununu walaisak tisabul madiduna masakfatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita, engkau berharap antum sia menjadi engkau faqihan munadziran, seorang faqih yang kritis. Engkau ingin menjadi faqih yang kritis biwairi ana'in, tanpa susah payah. Wal jununu, adapun gila. Jununun adalah bermacam-macam. Termasuk macamnya gila adalah punya cita-cita ingin menjadi orang faqih tapi tanpa susah payah. Walaysa iktisabul mali, dan tidak ada apa mendapatkan harta. Duna masyaqqatin adalah tanpa masyaqqat. Mendapatkan kekayaan materi tak mungkin tanpa masyaqqat, tanpa susah payah. Tanpa masyaqqat tahammaluha, asalnya tatahammaluha, yang engkau pikulha akan masyaqqat. Para ilmu, maka ada pun ilmu, kaifa yakunu, bagaimana ada apa ilmu. Jangankan ilmu, harta saja kalau tanpa susah payah tak bisa dicapai, apalagi ilmu. Para ilmu kaifa yakunu. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Abu Thayyib? Walam arfi uyubin nasi aiban kanat silko dirina alat tamami. Walam arah, dan saya tidak melihat fi uyubin nasi, di dalam aib-aibnya manusia, cacat-cacatnya manusia. Aku tidak melihat aiban akan suatu aib, kanat silko dirina, yang seperti kurangnya orang-orang yang mampu, seperti kurangnya orang-orang yang mampu, mampu alat tamami, untuk menyelesaikan, untuk sempurna. Artinya saya tidak pernah melihat ada suatu aib sebesar aibnya orang yang mampu untuk meneruskan, tapi tidak meneruskan. Al-Qadirina alat tamami, orang yang mampu untuk menyempurnakan tapi tidak menyempurnakan, itu adalah aib yang sangat besar. Wala buddah di taribin ilmi, dan tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, min saharil layali, dari melek pada waktu malam, tak tidur malam, itu harus. Kama qala syair, sebagaimana perkataan syair, bi qadril kasdi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiran layali tarumul izza thumma tanamu laylan yawusul bahra man talabal la'ali ulul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali taraktu nawma rabbi fil layali li ajli ridaka ya maulal mawali wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali fawaffiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Di qadril kaddi, dengan kadar susah payah,
dengan kadarnya susah payah tuktasabul ma'ali dicapai apa derajat-derajat yang tinggi. Faman talabal ula, barang siapa mencari derajat yang tinggi, sahiral layali, maka harus dia melek, tak tidur pada waktu malam. Tarumuh al-izzah, kamu mencari kemuliaan. Tarumuh, engkau mencari al-izzah akan kemuliaan atau kekuatan. Kemuliaan di sisi Allah. Summa tanamu lailan, kemudian kamu tidur pada waktu malam. Itu tak bisa. Karena yawusul bahrah, menyilam al-bahrah ke lautan, menyilam ke laut man siapa orang, talabul la'ali, yang mencari permata-permata. Orang yang ingin mendapatkan permata pasti harus menyilam ke laut. La'ali ini jamak dari lu'lu. Uluwul ka'bi, ada pun tingginya kemuliaan. Bilhimanil awali, adalah dengan cita-cita yang tinggi. Wa'izzul mar'i, ada pun kuat-kuatnya seseorang, kekuatan atau keperkasaan seseorang. Fi saharil layali, terletak pada melek pada waktu malam. Taruktu naumah, aku meninggalkan tidur. Tak tidur maksudnya. Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, filayali pada waktu malam. Liajli ridhokah, demi untuk mendapatkan ridhomu. Ya maulan mawali, wahai tuannya segala tuan, Allah. Wa man ramah, barang siapa mencari al-ula, akan derajat yang tinggi, min wairikaddin, tanpa susah payah, adha al-umruh, maka ia membuang-buang umur. Mencari kemuliaan di sisi Allah tanpa susah payah berarti dia membuang-buang umur. Fi talabil muhali, di dalam mencari sesuatu yang muhal, mencari sesuatu yang mustahil namanya. Taufik ni, maka berilah taufik kepadaku, berilah pertolongan kepadaku. Ila tahsir ilmin, untuk mendapatkan ilmu. Waballiwni, dan sampaikanlah kepadaku, sampaikanlah aku, sampaikan ila aqsal ma'ali, kepada paling jauhnya, paling tingginya derajat-derajat yang tinggi. Ini ada syair lain, ittaqidil laila jamalan tudrik bihi amala, ittaqidil laila jamalan tudrik bihi amala. Ittaqidil laila, jadikanlah waktu malam jamalan unta. Hendaklah malam itu dijadikan unta sebagai kendaraan, kendaraan menuju tujuan. Tudrik, tentu engkau akan mencapai, bihi, dengan menjadikan malam sebagai kendaraan, mencapai amalan akan cita-cita. Qalal musannifuh, berkata siapa musannif, opadittafakoli, dan sungguh-sungguh bertepatan di bagiku, nazmun, apa nazam, fi hadzal makna, di dalam makna ini. Aku punya nazam, punya syair yang substansinya kebetulan sama dengan yang tadi itu, yaitu man sya'an yahtawi amaluhu jamalan, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala, aklil ta'ama kaitai tahzabihi saharan, in syi'ta ya sahibi antabluwal kamala. Man sya'a, barang siapa menginginkan, ayah tawiya, mengumpulkan amaluhu, apa cita-citanya emak,
mengumpulkan jumanan kepada kesemuanya. Barang siapa menginginkan mendapatkan cita-cita semuanya, falyattakhil, maka hendaklah menjadikan lailahu akan malamnya iman, hidar fiha untuk mencapai amal, mencapai cita-cita. Hendaklah menjadikan malam jamalan unta, hendaklah menjadikan waktu malam sebagai unta. Akhlil ta'amaka, kurangilah makanmu, kurangi makan. Kaitah wa agar supaya engkau beruntung bihi, dengan mengurangi makan. Beruntung saharan mendapatkan melek. Asalnya kaiyah zal saharuka, agar supaya tercapai apa melekmu. Bagaimana agar supaya bisa melek pada waktu malam? Adalah taklilut to'am, mengurangi makan. Insiktah, jikalau engkau berkehendak, menghendaki ya sahibi, wahai temanku, menghendaki antabluwah, mencapai engkau, sampai engkau al-kamala, yakni al-kamilah, kepada yang sempurna, kepada sesuatu yang sempurna. Wakilah, dan dikatakan, man ashara nafsahu bil layli faqad fariha qalbuhu bin nahari. Barang siapa yang membuat dirinya melek pada waktu malam, barang siapa si matamu dek keagaan bilaili pada waktu malam, fakadu fariha qalbuhu, maka sungguh-sungguh gembira apanya bin nahari pada waktu siang. Walajud dari talibin ilmi, dan harus, tak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, minal muwazabati, dari bertekun, alat dari atas belajar, wattakrari, dan mengulang-ulang pelajaran. Bukan hanya belajar, tapi mengulang-ulang. Di awalil layli wa akhirhi, kapan itu? Pada awal malam dan akhir malam. Ini waktunya lebih utama. Berarti setelah maghrib dan akhir malam sebelum subuh. Fa inna ma bainan isya'i wa waqtas sahari waqtun mubarakun. Sesungguhnya waktu yang ada di antara isya' dan waktu sahur, waktu sahur itu jam 3, waqtun mubarakun adalah waktu yang barokah. Antara isya' dan waktu sahur, waktu mubarak, waktu yang barokah. Dalam syair dikatakan, ya taliban, ya taliban ilmi bas, ya taliban ilmi basiril wara'a, wajannibin nawma wahzaris shiba'a, dawim ala darsi la tufarikhu, fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Ya taliban ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, basir, basir yani ilzam, tekunilah al-wara' akan wara', tetap wara'lah kamu. Bukan hanya takut kepada haram, kepada yang syubhat pun takut. Wajannibin naumah, dan jauhilah tidur. Wahdar, dan hindarilah asyibah akan kenyang. Dawin, terus menuruslah kamu alat bersi atas pelajaran, atas belajar. Nah, tufarikhu, janganlah engkau berpisah kepada belajar itu. Fal ilmu, maka adapun ilmu, bidarsi, dengan cara dipelajari, koma itu tercapai, wartafa'a, dan bertambah. Fal ilmu, maka adapun ilmu, bidarsi, dengan cara belajar, dengan belajar, koma adalah tercapai, wartafa'a, dan bertambah. Wa yautanima ayyam al-hadasati, dan menyempatkan akan hari-hari muda,
wa unhuwan as-sababi dan awal-awal masa muda. Unhuwan as-sababi awal masa muda. Ketika masih berusia 15 tahun, 20 tahun. Hendaklah itu usia-usia seperti itu dibuat kesempatan. Kama kini sebagaimana dikatakan biqadril kadditu tama tarumu wa man ramal muna laylan yakumu wa ayyamal hadasati fautanimha ala innal hadasata la tadumu biqadril kaddih dengan kadarnya susah payah. Tuk tau engkau diberi matarumu kepada apa yang kamu cari. Faman ramal muna, barang siapa mencari akan cita-cita. Yakumu laylan, maka dia bangun pada waktu malam. Wa ayyaman hadatsatih, dan kepada masa-masa muda. Fautanim, hendaklah kamu menyempatkan mempergunakan hal kepada masa-masa muda itu. Ala ingat, innal hadatsata, sesungguhnya masa-masa muda, la tadumu, ialah tidak kekal. Masa muda itu tidak kekal. Masa-masa orang sangat potensi untuk menyerap ilmu pengetahuan. Wala yudhida nafsahu, dan jangan memberatkan, melelahkan kepada dirinya. Jadi meskipun rajin, bersusah payah, tapi jangan sampai keterlaluan. Wala yudhida nafsahu, dan tidak melelahkan kepada dirinya. Jahdan dengan lelah, jahdan dengan kelelahan, dengan benar-benar lelah. Walayut ifan nafsah, dan tidak melemahkan an nafsah kepada diri, pada dirinya. Hatta la yang koti'ah, hatta yang koti'ah anil amali, sehingga ia bisa terputus dari bekerja. Jadi jangan terlalu luyu. Bal yastahiru rifqah, melainkan mempergunakan siapa orang arifu, kok akan pelan-pelan, perlahan-lahan. Fizadikah, di dalam hal itu. Warifku adapun pelan-pelan, aslun azimun, adalah dasar pokok. Aslun azimun adalah modal yang sangat besar. Fi jami'il asya'i, di dalam segala urusan. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina matinun fa'awilu fihi birifqin wa la tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal mumbatta la ardhan qata'ah wa la zahran abqa. Ala ingat, inna hadzal dina, sesungguhnya agama ini, matinun adalah pokok. Fa'awilu, maka masuklah kamu fihi, di dalam agama ini. Masuk birifkin, dengan pelan-pelan, dengan pelan atau lembut. Wala tubghid, janganlah engkau membuat benci. Ala nafsi, ke atas dirimu, membuat benci ibadatullahi ta'ala, kepada ibadah kepada Allah ta'ala. Jangan sampai dirimu menjadi benci untuk ibadah kepada Allah, karena terlalu diportir. Fa innal mumbattah, sesungguhnya orang yang telah hilang kekuatan punggungnya, mumbattah. Sesungguhnya orang yang sudah hilang kekuatan punggungnya, la ardhan qata'ah, artinya la qata'ah ardhan,
tidak dapat menempuh suatu bumi, tidak dapat menempuh bumi, wala zahran abqa, dan tidak bisa mengekalkan akan suatu kendaraan, tidak ada manfaatnya. Wa qala an-nabiyyu, dan bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsuka adapun dirimu, matiyatuka adalah kendaraanmu. Dirimu adalah kendaraanmu, oleh karena itu farfuk biha, maka sayangilah dirimu itu. Pelan-pelanlah kamu mempergunakan dirimu dan jangan terlalu loyo. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak bagi orang yang mencari ilmu, minal himmatil aliyati, dari cita-cita yang tinggi, fil ilmi, di dalam ilmu. Orang yang menuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Fa innal mar'a, sesungguhnya orang, yatiru, ialah bisa terbang siapa orang, dihimmatihi, dengan cita-citanya orang. Kaptairi, sebagaimana burung, yatiru, terbang apa burung, bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Bukan hanya burung yang bisa terbang, tapi manusia pun bisa terbang. Terbang bukan sayap, tapi dengan cita-citanya. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Imam Abu Thayyib, ala qadri ahlil almi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril karimil makarimu, wa ta'zumu fi aynis sagiri siwaruha, wa tas'uru fi aynil azimil azaimu. Ala qadri ahlil ilmi, ala qadri ahlil azmi, menurut kadar orang-orang yang punya cita-cita, menurut kadarnya, menurut tingkatannya orang yang punya cita-cita, ta'ti, datang, al-azaimu, apa tujuan-tujuan. Tujuan itu datang tergantung tingkatan orang yang bercita-cita mendapatkan tujuan itu. Kalau cita-citanya tinggi, maka maksud tujuan yang dicapai juga tinggi. Wa ta'ti, dan datang, ala qadril karimi, menurut derajat orang yang mulia, datang al-makarimu, apa kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan yang datang tergantung derajat orang yang mulia itu. Wa ta'zumu, dan tampak besar, fi aini sawiri, di mata orang yang kecil. Orang yang kecil, yang kecil cita-citanya. Wa ta'zumu, dan tampak besar, fi aini sawiri, di mata orang yang kecil cita-citanya. Tampak besar si waruha, apa kecil-kecilnya makarim, kecil-kecilnya kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan yang kecil di mata orang-orang yang cita-citanya kecil itu tampak besar. Masa cita-citanya hanya ingin jadi pegawai negeri, ya? Kecil itu. Watas guruh, dan tampak kecil, fi ainil azimi, di mata orang yang besar. Orang yang besar cita-citanya, tampak kecil, al-azaimu, apa kemuliaan-kemuliaan yang besar. Jadi besar kecilnya kemuliaan tergantung orangnya. Yang paling tinggi cita-cita itu, cita-cita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih tinggi dari itu. Warra'tu fi tahsilil asya'i al-jiddu, adapun modal di dalam mencapai sesuatu adalah jiddu, keseriusan, itu modal. Wal hikmatu, dan cita-cita. Faman kanat himmatuhu, barang siapa kanat yang ada
himmatuhu apa cita-citanya emang hifdza jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan adalah menguasai seluruh kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan. Waqtaronah dan bersamaan bidzalika dengan itu, bersamaan al-jiddu apa kesungguhan, wal muwadzabah dan ketekunan, fa zahiru maka adapun yang tampak, annahu ialah bahwa sesungguhnya iman yahfazu aktsaraha itu bisa hafal, bisa menguasai kepada kebanyakannya kutub, aw nisfaha atau separuhnya kutub. Orang yang punya cita-cita ingin menguasai seluruh karangan Muhammad bin Hasan, bukan hanya cita-cita tetapi dibarengi dengan usaha-usaha dan cita-cita yang tinggi, maka kalau tidak hafal seluruhnya mungkin bisa separuhnya atau kebanyakan dari kitab-kitab itu. Muhammad bin Hasan ini ulama besar di kalangan mazhab, di kalangan Hanafi ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang-orang punya cita-cita ingin hafal kitab-kitabnya Imam An-Nawawi misalnya, jangankan hafal, baca sampai hampir meninggal enggak selesai. Satu saja kitabnya, kitab Majmu', berapa jilid enggak selesai dibaca. Padahal usianya sekitar 40 sudah meninggal. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun, adapun bila mana ada lahu ialah bagi talib himmatun 'aliyatun, cita-cita yang tinggi, walam yakun dan tidak ada lahu ialah baginya jiddun adapun kesungguhan, punya cita-cita yang tinggi tapi tak punya keseriusan, au kana atau ada lahu ialah baginya jiddun adapun keseriusan, tapi walam yakun lahu himmatun aliyatun, tidak ada baginya cita-cita yang tinggi, la yahsulu lahu illa ilmun qalilun, tak tercapai baginya kecuali ilmu yang sedikit. Jadi cita-cita yang tinggi dan keseriusan ini harus berjalan secara bersama-sama. Kalau hanya ada salah satunya itu tidak optimal. Wa dzakara Syaikhul Imam wallahu a'lam.